Ya. Nah, di sini itu ada apa? Hajinya Lama. Ya, Lama. Iya, namanya. Di sini Lama tuh. Sudah tahu. Mau apa lagi, mau apa? Ngapain dong? Tungguan. Di sini ada apa? Istrinya Romita. Ada Irsi, itu Irsi enggak dicenggol. Irsi. Aduh. Ini ada istrinya Bang Iwan, Ipin dan Jala. Itu biasanya ibu. Wah, ibu. Ini Wan. Iyo. Jalannya istrinya Bang Deka itu Koda sama Gapi. Saya panggil itu Habib. Gapi, pokoknya banyak namanya Gapi. Dan sebenarnya itu ada ibunya Penan. Penan. Dan di sebelahnya itu adalah ada Ria, yaitu cucunya ibu. Ya. Cucu yang tertua. Pertama. Ini anaknya sudah ada dua. Ya, ada Urut, ada Jasi. Aja kan. Jadi coy. Ini anaknya Giha. Giha. Ini ada tiga. Piut. Ini ada tiga. Itu ada ke Alinya. Cicit ya. Lagi pendidikan di Palembang. Berapa itu? Semester berapa? Akhir ya. Akhir. Terakhir, mudah-mudahan bisa lulus dengan nilai terbaik ya. Amin. Dan di situ ada Bang Deka biasa. Ya. Hakim. Nah, itu Naila. Tuh, sibuk ke belakang. Jadi kameramen itu. Cicit ya. Nah, jadi cucunya ibu itu ada 19 yang mereka ya? 19. Alhamdulillah. Dan cicitnya ada 3 ini, gandengan. Satu cowok, dua cewek. Nah, ketika di sini tuh di rumah ibu apa sudah 3 hari itu ibu sakit ya? Sudah 3 hari. Nah, jadi pas 3 hari itu kita kumpul, tapi kita enggak sempat untuk membuat video poolnya ya, ya. Kumpul seperti ini. Ya. Tapi sekarang itu sudah apa? Sudah banyak yang buat pulang. Iya, pulang seperti kemarin pulang. Dan juga Bang Yotanya sudah ke kebun. Iya. Hehehehe.
Budak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Haman, dan sekarang itu udah agak sore karena kita tadi memang udah lumayan sore berangkat dari desa. Alhamdulillah hari ini kita udah balik lagi ke pondok hutan dan barusan nyampe. Jadi kemarin itu kita balik mendadak Haman ke tempat ibu karena ibu itu demam, dan karena ibu itu mengidap penyakit gula darah jadi sering kambuh. Kemarin sempat kambuh lumayan, hampir 600 gula darahnya, 570 nggak salah. Jadi selama 4 hari kita di desa dan hari ini kita balik lagi ke sini. Alhamdulillah ibu udah membaik dan kemarin sempat kumpul-kumpul barang keluarga. Nah, sekarang kita balik ke sini lagi. Jadi karena mendadak kemarin ini kita nggak sempat beres-beres pondok dulu ini. Dan di sini ternyata hujan. Ini bebek sapi. Tuh. Ih, dedek. Apa yang itu? Nih, dedeknya. Jadi di pondok hutan kita ini memang kemarin rencananya saya itu mau nyusun papan kayak punya Bang Jack, tapi mendadak ditelepon oleh Bang Jack. Memang dari semalamnya ditelepon, tapi waktu paginya saya telepon ulang, Bang Jack katanya ibu itu udah mulai baikan. Dan setelah itu Bang Jack telepon lagi, katanya ibu itu ngomongnya udah ngelantur, jadi Bang Jack khawatir. Dan akhirnya kita balik semua keluarga termasuk Bang Hen dan Man. Ada deh. Jadi hari ini kita udah balik ke sini.
kita mau lanjutin kegiatan di sini. Kemarin sempat sebelum balik kita sempat ini ngeracun lagi rumput tuh, udah mulai menguning ya teman. Rumput liarnya udah mulai menguning, artinya udah mulai mau mati ya teman. Naila, jadi kita mau di sini balik dulu dek, kita ke pondok dulu dek. Tuh ayo dek, apa yuk? Ini masih berantakan. Balik ya. Assalamualaikum. Ayo ulun. Assalamualaikum. Ambil dan aku, ini malay, asing ay. Yang nih.
Nah, alhamdulillah aman. Itu dedek gapinya udah kita kasih di tempat duduk. Jadi di sana dedek gapi itu lagi diasuh oleh Nailah, aman. Dan alhamdulillah di sini kita mau lihat ini dulu. Sawit-sawit kita. Aduh. Ini jeruk, tuh jeruknya. Buahnya belum matang lah, mana udah segini. Tapi kalau untuk ini lengkeng merah ini udah mulai bertunas baru. Nih, ini tunas baru, teman-teman. Ini juga tunas baru, tuh. Jadi artinya udah tumbuh. Di sini ini udah kita semprot, tuh udah mati ya, bentar lagi layu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya kita nggak ada lagi apa ya kepentingan di luar, jadi kita bisa fokus di sini. Dan berapa hari ke belakangan ini memang kita nggak ada fokusnya di sini. Kemarin itu kita ada kegiatan di desa ibu mertua, terus setelah itu kita balik ke tempat ibu, ada kegiatan juga, dan hari ini kita balik lagi ke sini. Sebelumnya itu kita balik ke tempat ibu itu ada juga karena ibu sakit, dan alhamdulillah hari ini mudah-mudahan kita bisa fokus di sini lagi, teman-teman. Kita mau ini kegiatan kita itu yang pertama saat itu mau bikin ini ya, teman, mesin sawit ini. Tuh. Ini kita juga dibantu oleh Pak D menyusun sawit ini. Nih hasilnya. Jadi kalau nggak disusun dia itu nggak mekar, teman, sawit itu. Beda. Itu kalau disusun dia akan mekar. Dan apalagi sekarang itu sebenarnya sama daun ini banyak, jadi harus ekstra kita rawat. Jadi di sini ada Bu D. Ngapa Bu D? Sehat. Alhamdulillah. Kayu nggak enak. Jadi? Saya lanjaran. Nyari lah. Hah? Nyari. Nggak terongnya. Mateng kabeh. Kenapa dia mateng kabeh, Bu deh? Ya masak. Terong minyak kan iki? Sembur-sembur tuh hidup, Bu deh. Ini Pak deh terus berkebun. Iki selong kaya, Bu deh, Pak deh. Selong yang tempat Meli itu kan? Selong kuning. Selong kuning kan? Ini cepat, Bu deh. Nang bae. 3 bulan dia isi. Nih kita mau lihat kambing dulu. Nih sehat kambingnya. Mbek. 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 Mbek.
Mbak. Mbak. Ini kambingnya sehat, teman-teman. Oh, ini kambingnya. Udah gede anakannya. Alhamdulillah, kambingnya sehat-sehat. Ini punya Bang Iwan udah gemuk. Kemarin pertama kesini itu kurus, teman-teman. Wah, itu udah ngandung. Ini Pak D. Bagus jagung dulu deh, Pak D. Iya. Anak ada anak lagi kambing tuh, Pakde? Anak ada anak lagi, Cak? Lah kawin kemarin? Punya Iwan. Nggak punya kita? Belum. Belum? Apa? Belum? Anaknya baru umur 2 bulan. Kita masak ayam, teman-teman. Ayam jago. Ayam jago. Oh, kasih daging Bu De, nggak ada gigi. Nih kita kasih Bu De, teman. Oh, ayamnya. Oh, kita kasih lauk masak aja, tinggal repot Bu De-nya. Naila, adik Naila. Ya, aku makan. Nah, di sini dedek. Oh, dia main sendiri. Dedeknya pinter. Tuh, dedeknya. Itu kalau Naila di sana tuh lagi main apa, Lut? Main budak-budak. Main budak-budak. Budak masker. Ya. Nih, lauk Bude. Udah. Ini lauknya. Lauknya. Kasih lauk sama Pak D, Bu D. Jadi Pak D itu sukanya ini, ya, teman. Kalau lauk itu gulai, kalau sambal nggak suka. Kita bikin gulai. Kita berbagi sama Bu D. Dan tadi juga ini sebagian, tapi mentah, teman. Kita juga kasih ke ibu di desa. Jadi gak tahu selera ibu nanti mau dimasakin apa, karena kita mau balik ke sini, jadi nggak sempat masak di desa daging ayamnya. Ini sebagian tadi kita juga berbagi ke ibu di desa. Selain kalau Bu De ini kita kasih lauk masak aja. Nah sekalian kita mau masak. Bu De? Oh, Bude. Lawo. Macam mana masak? Iyalah, cepat secepat-cepatnya. Ya, sama-sama. Apa tu? Bute. Bute apa keladi?
keladi gitu Pak deh, keladi jengket. Adeh, sore-sore nanam keladi, teman-teman. Tuh, ini bute. Bute gitu deh. Bute, teman-teman ini. Ini keladi, ini keladi ini kemarin dari tempat Bang Wirta. Bibitnya. Tuh, pada nanam. Banyak sih yang aku nanam itu, gak ada lagi. Apa? Mana Pak? Semprot kalau Pak? Kena semprot. Belum disemprot apa itu? Pada mana? Apa Pak De? Udah. Kepala. Iya. Hah? Hilang. Nah, alhamdulillah tadi kita berbagi sedikit lauk ke Bu De sama Pak De. Sekarang kita balik lagi ke pondok, teman-teman. Sekarang juga udah sore, ntar lagi maghrib kayaknya nih. Kita mau istirahat dulu, mandi.